bulan puasa ni, lepas Isyak, jangan ke mana-mana, jangan main game. Duduk dalam surau atau masjid untuk kita laksanakan sembahyang sunat tarawih. Rakaat banyak, letih. Sebab tu adik-adik, waktu berbuka, pastikan ambil makanan yang sihat dan berkhasiat. Sampai boleh buat walaupun 60 rakaat tarawih. Siapa yang sembahyang tarawih, insyaAllah dia akan dapat pahala tambahan sepanjang Ramadan. Raikan Ramadan bersama Al-Fatih Junior. Selamat berpuasa.